Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Om Dori. Channel yang membahas tentang budidaya ikan lele khususnya. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang budidaya ikan lele, di mana budidaya ikan lele peluang usaha yang sangat menguntungkan dengan media sistem kolam tanah. Jadi peluang usaha bagi para sahabatku semua, budidaya ikan lele peluang usaha yang sangat menjanjikan tentunya. Khususnya di kolam tanah ini, pertumbuhan ikan akan semakin cepat dibandingkan dengan kolam terpal. Karena ikan lele pada di alamnya, jadi pertumbuhan ikan lebih cepat dengan media kolam seperti ini. Jadi kita tinggal persiapan kolam, tebar, pemberian pakan itu sudah cukup. Sekarang dia untuk budidaya ikan lele di kolam tanah itu tidak terlalu banyak kendala dibandingkan di kolam terpal, karena di dalam kolam terpal sering ada kendala pada di kolam terpal. Jadi kalau di budidaya ikan di kolam tanah akan lebih mudah, pertumbuhan semakin cepat. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen jika bermanfaat. Silakan dibagikan ke teman-teman. Ini saatnya pemberian pakan di pagi hari. Tentunya setelah terbitnya matahari kita baru pemberian pakan. Alhamdulillah untuk kapasitas ikan kita, kalau budidaya dengan kolam tanah seperti ini, kita bisa mencapai angka 10.000 sampai 20.000. Jadi ini untuk kolam satu kita bisa sampai 10 sampai 20 bisa. Ini kapasitas 12.000 ini. Dengan ukuran diameter ini 10 kali 15 dengan kapasitas 12.000 ini. Pemberian pakan ikan lele di pagi hari. Tentunya didukung dengan makanan-makanan yang berprotein antara kurang lebih 32% untuk ikan lele. Kita pakai yang berprotein 32%. Tentunya dibibis terlebih dulu agar pencernaan lebih mudah dicerna untuk ikan lele, agar ikan lele juga tidak mudah kembung, tidak mudah terkena penyakit. Kita bibis terlebih dahulu. Ini saatnya pemberian pakan di pagi hari, antara kurang lebih jam 8 ini. Jadi peluang usaha yang sangat menjanjikan tentunya. Kita harus punya lahan untuk berbudidaya ikan lele tentunya. Budidaya ikan lele dengan media seperti ini, kolam tanah ini sangat mudah. Perawatannya juga lebih mudah. Pertumbuhannya akan semakin cepat dibandingkan panen lagi, kolam tanah. Panen lagi. Jadi untuk kolam terpal kita ini buat penampungan untuk ikan lele yang sudah panen di kolam tanah. Kita tampung di sini. Ini saya muntel itu. Ini sudah panen ini. Jadi kolam tanah untuk budidaya kolam terpal seperti kita buat penampungan. Mandor, mandor, yang mandor. Ini dengan kapasitas diameter di 4 ini kurang lebih bisa sampai 5.000 ekor untuk penampungan ikan lele yang dari tanah. Wow, luar biasa, mantap sekali ini. Ini saatnya penjualan ini, panen ini.
Oh, luar biasa. Mantap. Wow, mantap sekali ini. Jadi peluang usaha yang sangat menjanjikan di daya ikan lele di kolam tanah tentunya. Jadi mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk para sahabatku semua. Sukses selalu, sukses bersama. Salam budidaya ikan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.